Komuniti negara di KN yang dilancar hari ini akan digerakkan dengan penubuhan Pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti di Projek Perumahan Rakyat PPR. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin berkata ia berfungsi sebagai penghubung kepada komuniti setempat untuk melaksana pelbagai aktiviti fizikal dan perkongsian idea untuk membentuk persekitaran lestari. Beliau juga optimis penubuhan pejabat tersebut merupakan langkah jangka panjang untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kesedaran sivik dalam aspek kebersihan dan penjagaan harta awam serta swasta. Pada masa sama memberi impak ekonomi kepada komuniti setempat, terutamanya penduduk dari golongan berpendapatan rendah. Dan kita juga bersama AKPK, juga merancangkan program-program agar memberikan latihan-latihan dan kursus-kursus kepada B40 ini agar mereka mampu untuk menguruskan keuangan mereka selepas mereka duduk di rumah PPR. Mungkin sudah tiba masa untuk mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi AKPK juga akan memperanan dalam isu untuk membangunkan masyarakat B40 khususnya. Saudara-saudari sekalian, harapan juga kami adalah dengan adanya dasar komuniti negara, ianya akan dapat mengangkat kualiti hidup golongan B40 dan seterusnya mengangkat imej rakyat Malaysia yang berkualiti dan seterusnya akan menunjukkan bahawa Malaysia sudah bersedia untuk menjadi sebuah negara maju. Jadi saya percaya kalau kumpulan ini dapat diangkat, ia akan memberi impak kepada pembangunan negara. Pejabat Sekretariat Muafakat Komuniti pertama telah ditubuhkan pada bulan lepas menerusi projek rintis di PPR Lembah Subang 2 yang dilaksana September tahun lalu. Ia akan diperluas ke 18 daripada 133 PPR seluruh negara secara berperingkat. Katanya lagi, sebanyak 32 program telah dilaksana di PPR Lembah Subang 2 diambil bahagian oleh banyak sektor awam dan swasta untuk bantu perumahan strata.